lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi. Panitia Pemungutan Suara atau disingkat PPS Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur membuka pendaftaran untuk anggota Pantarli di kantor sekretariat PPS Senin 30 Januari 2023. Pantarli pemilu untuk tahun 2024 adalah petugas yang melakukan pendaftaran serta pemutakhiran data pada tahapan pemilu dan dilantik oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Komisi Pemilihan Umum. Di medsos kita sudah menerima pendaftaran sampai dengan hari besok. Persyaratan juga sudah kita beritahukan. Mudah-mudahan sampai hari besok kuota yang kita butuhkan terpenuhi. Terpantau Nuansa Priangan Sekretariat PPS Desa Cipendawa mulai pagi hari hingga siang penuh oleh warga yang sedang mengambil formulir persyaratan untuk bergabung sebagai Pantarli sehingga dua orang petugas PPS turut sibuk memberi pelayanan pada saat itu. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tubagus Rahmat, Nuansa Priangan hadir untuk Anda.